Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua. Okey, apa khabar semua viewers-viewers saya? So, kembali semua dalam channel saya, iaitu Jonathan. Okey, bersama anda semua saya iaitu Muhammad Nazirul. Okey. So, kepada yang baru masuk, jangan lupa tekan button like, tekan button komen dan subscribe. Dan yang paling penting, share ke kawan-kawan korang, okey. So, vlog kali ni kita nak buat simple-simple saja, relax-relax, iaitu saya nak cerita atau share dengan korang apa aktiviti saya buat balik kampung hari tu. So hari tu saya ada rekod sikit-sikit. Saya dah naik flight, okey. Saya naik flight Malindo, okey. Kemudian turun mendarat di kampung saya, iaitu Kota Baru, okey. Dan saya sampai tu flight saya petang, okey. Dan sampai dah malam, so saya tak shooting sangat, saya tak rekod sangat video. Hari tu dan terproceed pada esok hari itu pagi. So korang boleh tengok saya punya sedikit intro pada waktu pagi hari tu. Tadi kita dah pun berjalan separuh jalan. Okey, so ni separuh daripada, tak ada sampai separuh sangat ni. Okey, so sana ujung sikit sini ada kebun pisang tengah-tengah ni. Buat masa ni tanam pisang dulu. So mungkin video kita sampai sini sebab lepas ni kita ada program, iaitu apa tu, orang kat nikah, sepupu saya kat nikah. So kita try tengok kalau sempat buat video, saya akan selitkan juga dah ni. Kalau tak sempat, kita tengok video apa yang menarik. Okey, jom kita tengok. Banyak tentang kebun saya dekat kampung, okey, suasana dekat kampung. Okay, dan saya ada beritahu saya nak ada event, ada program, iaitu ada nikah sepupu saya. So korang boleh tengok lah majlis tu macam mana. Okay, macam biasalah majlis kenduri ni tak ada ramai orang datang, tapi tidak seramai dahulu sebab musim PKPP ni. Sudah ada limit orang ni boleh datang. Okay, jadi saya ada sedikit video-video request tetap di sana. Okay, murahkanlah rezeki kami dan mewahkanlah pendapatan kami dengan rahmat ini dan luas kasih setiap-tiap kejadian ya Allah yang maha pengetahui. So
habis je program tu kami keluarga balik. So balik hari tu tak ada apa, so sambung kepada esok vlog saya balik kampung, dan mungkin ada vlog-vlog yang menarik selepas ni. Saya akan share dengan korang lagi tempat-tempat yang menarik tadi. Apa saya kata korang? So insyaAllah dari masa semasa saya akan improve saya punya vlog. Saya improve saya punya vlog, saya punya video. Dan kepada korang yang baru masuk, jangan lupa tinggalkan komen kat bawah. Dan jangan lupa tekan button subscribe, like, share dekat korang-korang. Okay, apapun, terima kasih.